Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Janin usia janinku pas 5 minggu 2 hari sudah ada denyut jantungnya. Kemarin periksa lagi USG 7 minggu karena memang ada sedikit flek tanpa keluhan apapun. Dokter bilang sudah meninggal di dalam karena detak jantungnya sudah nggak ada. Tapi aku belum pesimis karena yang bilang bukan dokter langgananku. Kebetulan dokter langgananku sedang cuti. Masihkah ada harapan seperti USG lagi di tempat yang berbeda? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini pada usia kehamilan 5 minggu 2 hari sudah ada detak jantungnya. Ini termasuk cepat sekali ya, sudah kelihatan detak jantungnya. Terus kemudian pada usia kehamilan 7 minggu itu tidak terlihat detak jantung terus flek. Ini harus hati-hati ya, ini harus melakukan bed rest ya. Jika terjadi seperti ini atau USG ulangan ya, ini menyebutkan bisa USG di dokter lain, itu bisa juga dilakukan ya. Terus kemudian jika perlu, kalau memang pada usia kehamilan 5 minggu 2 hari sudah ada detak jantung terus kemudian pada usia kehamilan 7 minggu ini tidak terlihat, ini harus segera bisa opname ya, bisa ini bisa opname untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ya, karena dikhawatirkan memang detak jantungnya itu tidak ada ya. Maksudnya kalau ciri-ciri detak jantungnya nggak ada itu tidak ada gerakan juga, karena pada usia kehamilan 7 minggu itu juga janin itu sudah bergerak-gerak ya, bergerak memantul-mantul seperti bola seperti itu. Jika tidak terlihat harus segera mendapatkan penanganan ya. Terus bed rest ya, jadi istirahat di tempat tidur, tidak boleh turun dari ranjang ya. Terus kemudian pertanyaan apakah ada harapan. Tentu saja harapan itu sedikit banyak masih ada ya, bisa dilakukan ulangan seperti itu. Dan jika perlu itu harus opname ya, jika memang betul USG-nya itu yang semula ada detak jantungnya terus kemudian tidak ada, itu merupakan tanda bahaya ya. Jadi harus segera ya, harus segera dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu dan perawatan, bisa dilakukan opname seperti itu. Terus kemudian jangan lupa vitamin yang diberikan itu diminum teratur, terus dijaga gizi ibu hamil, terus tidak boleh stres ya, terutama itu tidak boleh stres dan kecapean nanti misalkan itu kemudian detak jantungnya ada itu. Jadi hal yang lanjutan itu tidak boleh ya, tidak boleh kecapean sama sekali seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.